Oke ya, halo semua, TRY in here. Jadi untuk video kali ini gue membahas tentang ya salah satu gambar yang di-share oleh orang Vietnam. Oke, kayaknya orang Vietnam itu tentang perbandingan adegan di manga dan juga adegan di anime. Ini ada Olivia, ada Angelica. Ya, sudah banyak ya kan yang melakukan roasting terhadap ini anime Mobseka, dan gua salah satunya yang roasting terberat yang gua berikan bukan masalah animasinya yang dibuat apa adanya karena itu masalah budget, tapi ini lebih ke desain gitu kan. Jujur-jujuran aja, yang desain yang di animenya itu gua mempertanyakan gitu kan. Ini matanya kayak maksain se-cute Kyoto Animation dengan desain se-wow Bunny Walker gitu kan. Jadi gue agak paham gitu kan. Malah yang harusnya jadinya kayak moe ya kan, malah jadinya ya kayak fail desain gitu kan. Andai kata ya, biarpun kualitas animasinya kayak sekarang ya, gue santai aja gitu kan, karena itu masalah budget. Tapi untuk masalah desain, gue bingung nih kan, sutradaranya kok bisa-bisanya iya-iyain gitu ya. Apa jangan-jangan sutradaranya itu lagi bang, ya yeah. Udah belum desainnya? Udah nih bang, kayak gini gimana bang? Oke lah gitu kan. Ya siap bang ya, oke. Tanya ke produser ya kan. Oh ini desainnya, kata dia gimana? Oke, ya kan. Karena semuanya oke aja ya kan. Jadi oke, ya kan. Oke aja gitu kan. Ada yang bilang gitu kan, bilang, oh ini karena anu bang, desain Sojo anime. Cok, ini genre shonen, isekai, kok Sojo anjir tiba-tiba. Mentang-mentang ini otome game, cuman ya bener, otome game itu game yang memang penikmatnya itu biasanya cewek-cewek karena isinya cowok-cowok ganteng. Tapi faktanya cowoknya lebih ganteng desain dari manganya itu sendiri gitu kan. Kalau misalnya di manganya atau novelnya nggak seganteng itu ya kan, lalu di anime dibuat ganteng, it's okay lah ya. Cuman ini ya bagus dari versi manga dan novelnya itu sendiri. Jadi gue what gitu kan. Akhirnya gue oke lah ya, gue akhirnya nonton animenya sambil baca manganya. Nonton animenya ya kan, animenya HP gue taro biar dengerin suara seiyunya sih bagus gitu kan. Sambil baca manganya, oh dia ngomong kayak gini ya, kayak gitu aja gue ada lebih menikmati gue. Oke. Biarpun begitu gue tetap nonton anime sampai episode terbaru, episode 5 kalau nggak salah, yang paling baru ini yang mereka di pemandian, yaitu fan service. Tapi ya udahlah, nikmatin aja mah bagi gue. Ukuran BUB-nya menurut gue ya jadi emang lebih hot di manga daripada di anime dan lain-lain gitu. Jadi gue sebagai pecinta yang besar tetap akan memberikan nilai yang besar untuk besar yang satu ini. Oke, itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching, gue CRY and see you next time.